Aditya Zoni ungkap kondisi Amar Zoni yang baru bercerai dari Iris Bella. Aktor Aditya Zoni mengungkap kondisi kakaknya Amar Zoni yang baru dinyatakan bercerai dari Iris Bella. Dia menyebut Amar Zoni yang kini berada di tahanan cukup terpukul atas putusan cerai. Akan tetapi dirinya yakin kakaknya tersebut bisa segera bangkit. "Pasti terpukul, tetapi saya tahu Bang Amar mentalnya seperti apa," kata Aditya Zoni dalam tayangan Intens Investigasi. Pria berusia 24 tahun itu berharap Amar Zoni diberi ketabahan pasca cerai dari Iris Bella. Selain itu, Aditya Zoni juga mendoakan perceraian tersebut menjadi jalan terbaik bagi Iris Bella serta Amar Zoni. "Semoga sama-sama saling support dan mendoakan yang terbaik," tambah Aditya Zoni. Diketahui Iris Bella akhirnya dinyatakan bercerai dari Amar Zoni. Gugatan cerai yang didaftarkan Iris Bella terhadap Amar Zoni ke Pengadilan Agama PA Depok telah dikabulkan hakim pada Kamis 1 Februari. Permohonan hak asuh anak yang diajukan Iris Bella juga dikabulkan oleh hakim. Sementara itu, Amar Zoni diwajibkan untuk membayar nafkah anak sebesar 10 juta rupiah per bulan. Jumlah nafkah tersebut termasuk biaya pendidikan dan kesehatan kedua anak. Adapun Amar Zoni dan Iris Bella menikah pada 2019 silam. Selama menikah, pasangan selebritas tersebut telah dikaruniai dua anak. Akan tetapi, Iris Bella melayangkan gugatan cerai terhadap Amar Zoni pada akhir tahun lalu. Amar Zoni kini berada di tahanan setelah ditangkap untuk ketiga kalinya terkait kasus narkoba.